speaker. Speaker portable mini. Saya beli ini di marketplace dengan harga kurang lebih 200 ribuan guys, oke. Okay. Parameternya frequency response, kita langsung buka saja. Dapatnya yang merah guys. Oke. Okay. Dapat ini. Dan kartu garansi produk supply. Lihat guys. Anjay. Ini gimana gitu ya? Kecil ya. Dan kayunya kayu jati. Atau mahoni. Atau pahoni. Atau mahoni ya guys. Oke, kita buka sedikit ya. Ah, itu dia. Oke. Hai. Elegan ya guys. Ada dua speaker. Ini bisa ada untuk nempel ya. Oke, kita cobain langsung. Apa tuh? Apaan tuh? Ini GSP volume TF input. Kita pakai Bluetooth. Kok flash? Bluetooth connecting to my twice. Oh, masih ada di dalamnya. Oh, ini untuk ngecasnya guys, ini untuk ngecasnya. Oke. Okay. Lalu saya cekin ada speaker guys, white speaker ya. Wood karena emang mereknya itu wood. Ini di woodpecker ya guys. Itu di woodpecker guys. Oke, sudah terkonek. 70 baterainya, jadi kita bisa lihat juga di sini. 70% baterai, jadi kalau udah di pair sama handphone kalian, kalian bisa lihat baterainya. Oke, kita tes. Langsung mana guys? Aduh. YouTube. Ini guys, saya lagi nonton Monkey D. Luffy. Volume. Oh. Oke. Okay. Marimo. Lumayan guys. Tapi suaranya gede. Dengan speaker kecil kayak gini. Suara mantap kan ini untuk di kosan guys. Tuh. Kita coba musik ya kan. Waduh. Tuh itu suaranya keras banget guys. Saya aja kaget. Oke. Kita pakai musik. Si kecil tapi mantap, si kecil beringas nih guys, speaker si kecil beringas tapi elegan, anjay keren nih kan. Cukurannya apa namanya, cuttingnya juga bagus guys, pahatannya mantap kali ya kan, rapi dia. Jadi kalian bisa pakai Bluetooth sama bisa pakai aux inputnya ada. Sama pakai micro SD juga ada. Kok nggak salah ini micro SD deh, TF. Iya. Ini untuk ngecas guys. Bisa pakai mic juga, bisa pakai karaoke sepertinya. Cuman saya kurang ngerti kalau untuk karaoke. Mana nih koneksi? HP warnet lagi ngapain sih? It's you and only.